Mau duitnya. Jadi kalau ke KL nggak bisa lah dari sini ya? Bisa, tapi jam kereta api menuju Ciket turun di Gemas. Ah, jauh. Turun di Gemas sampai sana juga naik KRT. Dari sini ke Gemas jauh ya? Oh, jauh. Jauh ya? Malam sampai ya? Malam sampai jam 3 pagi. Sampai pagi. Oh, 3 pagi. 6 pagi. 6 pagi. Wah. Kalau kau pergi situ naik. So, ini stesennya panjang banget. Ini kalau kalau bisa ini boleh naik kereta api kayaknya dari sini ke Pasir Mas kan? Pantai Timur namanya ini. Hello Pantai Timur. Oh, jadi Pasir Mas ini namanya Pantai. Oke, jadi di Pasir Mas tidak ada hotel. So, kalau kalian mau nginep boleh pergi Kota Baru. Kota Baru. Dari sini ke pergi Kota Baru berapa jam? Hah? Tidak ada untuk pagi. Kota Baru naik bus ada loh ya? Apa ada? Bang ada. Itu stesen kereta api boleh pergi ke KL ya? Ah, boleh. Boleh ya? Hah? Baru sampai. Sampai. Hah? Ini gunting rambut. Oh, oke. Jadi kalau kalian mau gunting rambut boleh datang sini. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pasir Mas Kelantan Johor pula Kelantan Malaysia. Kenapa aku pagi-pagi di Pasir Mas ini? Oh ya, ini adalah kota Pasir Mas, kota lama ya, kira macam kota lama di Pasir Mas. Tapi perlu kalian tahu selain ini ada lagi ya Pasir Mas yang bandar barunya. Jadi sekarang saya lagi di Pasir Mas kota lama. Tapi sayang mendung ya. Ya, gitulah perjalanan saya. Tapi di sini sebelum saya jalan ke sana, saya akan tunjuk kalian di sini ada monumen kebelat. Nah, ini monumen dari Pasir Mas ya. Kota Pasir Mas lama. Oh, ada semangka. Kenapa aku buat gerimis-gerimis ini? Kalau kita nggak buat, nanti hujan terus ya. Jadi, mumpung saya ada di kota Pasir Mas, jadi sayang kalau kita nggak buat video ya. Bangunannya di sini kayak begini, dan di sini nggak ada hotel. Dan kotanya hanya setakat ini saja ya, dari ujung sana sampai ke ujung sini, bro. Dan lambang dari Pasir Mas kota lama ini adalah buah semangka ini. Tuh. Buah semangka dan ada buah nanas, tapi sayang mendung ya. Ada buah nanas, ini kira macam Pasir Mas. Oh, Pasir Mas lama lah ya, bisa dibilang ini. Ada kereta api ya sana. Ada kereta api, bro. Nanti kita lihat kalau apa kita boleh naik kereta api ini ya. Ini pergi mana pula kereta apinya? Jom. Sekarang kita jalan-jalan dulu untuk melihat suasana di Pasir Mas Kota Baru ini. Oke, Pasir Mas Malaysia Kelantan. Ya, bangunannya kayak gini. Tapi gelap ya. Gak apa-apa ya, berhubung kita udah sampai di Pasir Mas, kalau kita nggak buat video ya sayang kali kan. Kita jalan dulu. Bandar Pasir Mas. Oh, ada bangunan yang sudah tua. Iya. Yeah. Sudah rusak kayak ini. Seni budaya apa?
Oke, jadi sekarang saya lagi di Bandar Pasir Mas. Jadi kalau mataharinya terang ini keren banget ya. Kita boleh lihat. Oh, Dapur Padang, restoran Dapur Padang. Orang Padang punya nih. Undilah Bulan. Oh, masih ada rumah-rumah papan ya. Rumah papan juga. Ini kalau ada terang matahari ini bagus nih suasananya ini ya, tapi sayang mataharinya nggak terang jadi gelap. Oke, di sini ada masakan Padang. Dan kalau kita kesini sedikit ada apa? Oh, ada pasar kayaknya itu. Kita nggak pergi ke sana. Tuh, udah gerimis lagi. Oh, musim hujan memang di sini ya. Sayang. Lagi musim hujan di Pasir Mas ini ya. So, sekarang saya nggak boleh lama-lama berdiri di sini, nanti saya demam pula ya. Sini saya mau masuk dulu. Iya. Ada toko kelontong. Gak ada hotel di kota ini ya. Tanah Merah, Jeli Gerik, Rantau Panjang, Maranti. Oke, di kota ini tidak ada hotel. Ada restoran. Nah, kalau mau beli kipas, boleh beli kipas sini. Sebelah sana pun ada ya, tapi bangunannya memang udah ada lama-lama gitu sih. Yuk kita kesini sedikit, kita lihat suasana sebelah sini. Musim hujan bro di sungai Mas namanya ini ya. Ini kalau nggak hujan nih keren nih, bagus. Berhubung kita udah sampai sini, kita lihat suasana dulu di kawasan Pasir Mas, Malaysia. Hujan. Gerimis-gerimis mengundang. Oh, ini tertutupi. Ini nggak ada jalan lagi tuh. Oh, di sini nggak ada jalan lagi. Oke, kita tinggalkan dulu kawasan ini. Oh, ada TV. Kita lewat dulu. Ada klinik. Kliniknya nggak semewah. Macam di KL ya. Wah, hujan. Hujan bro. Oke, ternyata hujannya lebat. Ya, walaupun hujan, saya akan buat videonya. Saya akan jalan, soalnya nggak sempat ya. Nanti lama-lama di sini. Sini nggak ada hotel. Banyak orang jual kipas. Kiri kanan orang banyak jual kipas di sini.
jadi sekarang saya sudah sampai di sini. Hujan ya, Pasir Mas hujan bro. Sini, sini tak ada hotel ya? Hotel, hotel. Hotel. Ada? Indonesia, Lombok, Lombok. Lombok, jatuh lancur. Iya. Kita kota Bali. Aya, nanti buat sini dulu. Nak kau sini lah hotel. Lalu main hotel. Oke, jadi di Pasir Mas tidak ada hotel, so kalau kalian mau nginep boleh pergi Kota Baru. Ah, Kota Baru. Betul. Dari sini ke pergi Kota Baru berapa jam? Hah? Tidak ada untuk pergi. Kota Baru naik bus ada loh ya? Apa ada? Bus ada. Cepat itu. Karena itu stesen kereta api boleh pergi KL ya? Ah, boleh. Boleh ya? Tapi ada yang tiket nggak masuk malam. Ah, ya. Oh. Ah, oke lah. Kalau KL? Tak tahu. Belum kira Kota Baru dulu. Nah, Kota Baru dulu. Mari sini bila lagi. Hah? Mari sini, tak sini. Baru sampai. Sampai. Hah? Aku tinggal mau ikut. Ini gunting rambut. Oh, oke. Okay. Jadi kalau kalian mau gunting rambut boleh datang sini. Oke lah. Bye. Selamat jalan. Ya, siap. Kota Baru. Ramai-ramai orang Kota Baru ya. Ya, begitu. Shopee. Oh, Pop Panda. Bang. Ya. Kota Baru. Oh, bagus ini. Dia punya stesen bagus. Oh, ini bandar dia nih. Oh, ada sekolahan gitu ya, ada sekolahan gitu. Bagus. Orangnya pura ramah-ramah di sini. Kayaknya kita harus meninggalkan Kota Baru naik kereta api nanti nih. Sini hujan bro. Aduh, sayang sekali ya. Padahal bagus suasananya ini. Saya suka suasana kampung-kampung kayak gini kan. Tapi kenapa pula hujan ini? Ini kalau nggak hujan ini keren nih. Kita boleh jalan di sana. Tapi saya hanya bisa jalan di bawah-bawah ini aja. Pasir Mas Kota Baru Kelantan. Oh bukan Kota Baru, ini Pasir Mas saja. Pasir Mas Kelantan. Jom tahu ya. Jom. Gelpeng paling lancar. Jadi di Kota Pasir Mas ini tidak ada hotel, bro. Oh ini mall. Oh ini jadi ibaratkan mall lah ini ya. Oke. Kalian boleh beli-beli. Ya, kita lewat dulu. Mana nih? Sera Interface. Runcit. Udah runcit. Ya, kenapa lah hujannya? Kesian lah saya. Udah sampai sini hujan pula. Ini keren. Kita tutup kamera dulu. Oh, ada kedai emas. Baru, nah, ada orang jual pancing. Kota Baru. Bas pergi ke Kota Baru, bro.
sih. Jadi kalau kalian mau naik bus, boleh naik bus itu ya. Dan pergi ke Kota Baru. Pasir Mas. Pasir Mas Kota Baru, Pusat Ekonomi KB. Apa yang kalian boleh lihat di video ini? Ya, disebabkan hujan hanya setakat ini saja yang kalian boleh lihat ya. Kalau nggak hujan, bagus dia punya view ini. Kita boleh lihat buah-buahnya ya. Kota Baru, Meranti. Kita kesini dulu. Bayar bil Maxis di sini. Ada jual basikal. Ini judulnya ngeplok dan hujan pula kitanya. Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Nah, ada warung makan di sini. Kita lewat dulu. Oh, hujan. Siang. Oh. Ton, Kota Baru. Ah, itu ada tulisan Kota Baru. TNB. TNB Kota Baru. Hujan ya. Hujan, bro. Jom kita sambung di depan sana, sebab hujan. Oke, jadi saya sambung di sini. Sebab di luar hujan. Nah, ada kucing. Ini tempat kita beli-beli barang ya. Di Sabuk. Ah, tadi kalau kalian mau makan, kalian boleh makan di sebelah sana. Warungnya. Jadi kita mulai dari sini. Ya. Ini hujan. Kota Baru. Hujan pula. Oke, jadi di Pasir Mas lagi musim hujan, bro. Pasir Mas. Kalau nggak hujannya keren. Oke, jadi kita udah sampai di sini. Buat kalian yang mau ke Pasir Mas, silakan datang ke Pasir Mas. Tapi di sini ada kereta api. Gimana nih? Stesen kereta api. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di stesen kereta api Pasir Mas. So, kalau sini nggak hujan, saya akan lama di Pasir Mas ini ya. Tapi berhubung hujan, jadi kita nggak lama. So, dari stesen Pasir Mas ini kalian boleh naik kereta api untuk pergi ke, nah, pergi mana saja ini. Di sini nggak ada ditulis. Tapi kalian boleh cobalah naik kereta api dari sini, tapi di sini udah tutup konternya ya. Baru jam 11 sudah tutup apa rehat? Oh, tutup. Close. Rehat. Oh, dia lagi rehat, bro. Jam 11-an rehat konter ini. Jadi beginilah suasana di Pasir Mas, Kota Pasir Mas, Kelantan, Malaysia. So, ini stesennya panjang banget. Ini kalau bisa ini boleh naik kereta api kayaknya dari sini ke Pasir Mas kan? Pantai Timur namanya ini. Hello Pantai Timur. Oh, jadi Pasir Mas ini namanya Pantai Timur, bro. Ada lokomotif.
Tapi sangat bersih ya, luas ya, dia punya kereta api, apa, stasiun kereta api. Bagus. Jadi kalau ke KL nggak bisa lah dari sini ya? Bisa, tapi jam kereta api menuju Deket turun di Gemas. Ah, jauh. Turun di Gemas sampai sana juga naik KRT. Dari sini ke Gemas jauh ya? Oh, jauh. Jauh ya? Malam sampai ya? Malam sampai jam 3 pagi. Sampai pagi. Oh, 3 pagi. 6 pagi. 6 pagi. Wah. Oh, wow. Kalau kau pergi situ naik Gemas pergi sampai jam 5.30 jam 6 pagi. Tapi kalau dari sini boleh pergi Kota Baru lah ya? Boleh. Oke, jadi kalau kalian bingung-bingung, kalian boleh naik taksi dari sini pergi Kota Baru. Nanti dari Kota Baru itu ada hotel, ada apalah. 17 menit Kota Baru. 17 menit? Oh, 17 menit bro, dari sini ke Kota Baru. Jadi, nah ini bapak-bapak kita dari Kota Pasir Mas. Iya. Yeah. Kota yang Pasir Mas, taksi Pasir Mas ini. Oke, jadi hanya setakat itu saja buat kalian yang mau datang ke Kota Pasir Mas, kalian boleh datang. Tapi sekarang musim hujan ya, bulan 12. Bulan 12 memang musim hujan lah sini ya. Memang musim hujan. Oh. Banjir juga. Oke, musim hujan, bro, di Pasir Mas. Jadi hanya setakat itu sajalah. Mungkin saya akan tinggalkan kota ini. Oke, Bang. Bye-bye dulu. Bye.